itu idenya kayak gimana sih sampai bisa bikin film yang storytellingnya enak banget kayak gini? Ya dari Surabaya. Modelnya awalnya kenapa kepikiran ide? Tentu karena dari kegelisahan bagaimana negara kita menangani pornografi di Indonesia dengan tingkat angka usia penonton tuh dari kelas 4 sampai 5 SD udah terpapar. Sedangkan yang kasus kekerasan seksual itu juga tahun 2021 angka tertinggi sepanjang dari 2013 di angka 380.000. Kita ini itu 3 bulan terus dapat bisa ngobrol sama seksologis, psikologis, terus ada acting coach dan intimacy coach. Kalau intimacy coach untuk lebih ke untuk Ara sama Jerome, saya sama Aulia Sarah juga. Dan itu membantu banget. Kita sempat nginep juga bareng sama Jerome, sama Ara, sama acting coachnya. Ada Bagina juga pasti bukan nginep. Jadi itu untuk ngebangun chemistry juga, jadi lebih dekat semuanya. Dan yang paling ngebantu juga karena Bagina juga selalu ada di tempat dan nemenin kita untuk reading sih. Jadi kita menggali bareng, terus selalu ngebahas bareng gitu. Jadi itu yang paling ngebantu sih. Oke. Menurut sangat challenging sekali ya. Dan kebetulan memang aku belum pernah ambil karakter yang seperti ini sebelum ini project-projectku. Terus tangannya sendiri untuk karakter kita banyak ya, sebagai penyintas, terus bagaimana dia harus bertahan menjalankan hidupnya, terus juga bagaimana caranya dia bisa berdamai dengan dirinya, dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu gitu, bisa dijadikan pembelajaran gitu. Dan untuk aku pribadi mungkin dengan kesempatan aku bermain jadi ngebuka lagi hati aku sih untuk orang lagi lebih lagi setidaknya aku bisa merasakan bagaimana sih susah jadi penyintas